Allahu Akbar, Allah. Penggalan video lawakan azan oleh pelawak syukur bikin resah. Azan yang seharusnya menyebutkan Allahu Akbar dipenggal Allahu saja tanpa membubuhkan kata Akbar. Video berdurasi hampir 1 menit diperankan oleh pelawak asal desa Kedung Sari, Kecamatan Marun. Bersama sejumlah grup lawaknya, syukur layaknya muadzin melantunkan azan. Namun, lafaz yang seharusnya Allahu Akbar hanya diucapkan Allahu saja. Oleh rekannya, pengucapan itu ditegur, namun diabaikan oleh syukur. Mau berdiam bang, bagaimana wajah ini? Anjurlahan. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo, Kiai Haji Sihabuddin Soleh menegaskan, parodi azan oleh syukur termasuk pelecehan agama. Menurutnya, hal-hal yang bersifat substansi itu tidak boleh dipermainkan. Itulah kemudian MUI dan FKUB difasilitasi Polres Probolinggo mengklarifikasi syukur. Sebab jika dibiarkan liar, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan ataupun kemarahan umat Islam. Klarifikasi dimaksudkan untuk mengetahui terdapat unsur kesengajaan atau ada maksud lain dari pembuatan parodi azan. Yang menyangkut hal-hal yang menyangkut syiar-syiar Islam, simbol-simbol Islam, apalagi yang sudah mujma' adzan, bunyi adzan seperti yang dimandangkan di mana-mana ya di dunia ini, maka ini ada termasuk juga istihza, istihqar, istihanah dan juga pelecehan terhadap agama Islam. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan.